skandal kerajaan negeri ini. Ya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah sabas kepada Rafizi, ya, kerana sekarang ini beliau ini dianggap sebagai orang yang sangat berjiwa besar, ya, sanggup mendedahkan kepincangan-kepincangan yang dilakukan oleh kerajaan mereka sendiri. Jadi kita sudah maklum bahawa Rafizi ini adalah kumpulan kerajaan PKR yang memerintah negeri Selangor ini, tetapi kerana jasa beliau mendedahkan skandal-skandal yang berlaku, maka dua hari lepas, ya, S Mani Kawasagam ataupun yang kita gelar Mangki ini telah pun ditahan oleh SPRM. Jadi ekoran daripada penahanan tersebut, ya, kami mendesak SPRM supaya, ya, menyiasat skandal ini dengan cara yang lebih detail. Saya percaya kalau skandal ini berlaku, ya, banyak lagi kawasan-kawasan lain ataupun di daerah-daerah lain yang dikuasai oleh kerajaan negeri ini, maka skandal-skandal itu pun, ya, kaedah itu pun akan dilakukan seperti mana yang dilakukan oleh S Manika Wasagam ini. Jadi saya percaya, ya, orang yang lain seperti yang kita baca dalam sosial media seperti YB Zuraidah dan lain-lain daripada Pakatan Rakyat ini juga akan turut disiasat. Tetapi kita tidak mahu siasatan SPRM ini seperti berlaku di Pulau Pinang, ya. Tunggu punya tunggu punyalah lama berkenaan dengan skandal tanah, pembelian tanah, skandal Banglo Lim Guan Eng, ya. Jadi kita tidak mahu isu yang berlaku di Pulau Pinang tersebut akan menyebabkan SPRM ini, ya, dituduh sebagai sebuah agensi yang tidak adil. Jadi kalau pihak Barisan Nasional ataupun kerajaan Barisan Nasional dituduh, cepat je mereka bertindak. Ya, apa yang berlaku di Pulau Pinang ini menyebabkan ramai yang kecewa dengan tindakan SPRM. Tetapi di dalam negeri Selangor ini, hasil daripada pendedahan Rafizi ini, kami berharap SPRM menjalankan siasatan dengan lebih terperinci. Dan saya amat-amat yakin, ya, peruntukan-peruntukan yang disalurkan oleh kerajaan negeri ini melalui PPT ataupun sebagainya, ya, akan sama jugalah berlaku seperti mana yang ditahan oleh SPRM terhadap yang kita gelar Mangki ini. Yes, macam saya katakan tadi, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Rafizi, supaya saya harap setelah siasatan itu disiasat di kertas siasatan dibuka terhadap orang-orang kanan menteri besar, ya, dianya kemudian akan menjurus kepada siasatan terhadap menteri besar sendiri. Jadi bagi saya, inilah sebuah kerajaan yang selalu melaung-laungkan, ya, amanah, kejujuran, ketulusan, tetapi akhirnya apa yang berlaku kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tu, terutamanya dalam bulan puasa ini, ya, siapa yang menuduh orang lain, yang memfitnah orang lain, akhirnya ianya sendiri akan menanggung bala tersebut. Sudah pasti kalau ini berlaku, ya, kita mendesak supaya SPRM menjalankan siasatan dengan segera. Ya, Rafizi dah buat penama report. Rafizi buat kenyataan report kepada SPRM bahawa di dalam kerajaan negeri Selangor ini timbul skandal rasuah sek, rasuah apa nama duit, dan rasuah duit ni dah ada, ya. Rasuah sek pun Rafizi dah dedahkan, dan buktinya pun dah diserahkan kepada Wan Azizah sebagai presiden parti, dan salinannya diserahkan kepada SPRM. Jadi nak tunggu apa lagi? Jadi kita tidak mahu SPRM ini dituduh melindungi, ya, seperti mana yang berlaku di Pulau Pinang.